Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, alhamdulillah sekarang ni hari yang ke Ahad, Isnin, Selasa, Rabu kami. Alhamdulillah hari yang kelima saya berkata kita berada di KPJ KM Wellness Center, iaitu tempat untuk ibu-ibu berpantang. Okay, jadi apa yang special dekat sini? Banyak benda lah yang special. Memang cara pantang kat sini memang cara yang profesional. Okay, jadi kat sini saya nak kongsi dengan tuan-tuan apa yang special dekat sini yang ada untuk ibu, untuk ayah. Untuk ayah biasa-biasa je lah, untuk ibu lah yang special, ibu dan baby lah yang special. Okay, hari ni saya nak kongsi. Okay, ni adalah termasuk dalam package sekali lah kalau berpantang dekat KBJ ni. Alright. Boleh pakai yang pen tu. Yang tu kan besar sikit kan? Penuh juga, tapi tak ada lah berat sampai 50% tu. Okay, pad biasa. Pad biasa jalan kan? Okay. So warna darah masih lagi warna darah coklat ke merah tu? Merah hitam, merah sikit. Macam sebab lagi tu ada push up dia kan? Nak coklat dah. Okay, nak. Dah dia dah mula flow dah cantik dah tu. Ada sakit perut ke, demam ke? So, dalam ni kan ada bau ya? Okay. So, breast. Lagi ni macam mana ni breast? Ini lembut sikit. Ini lembut sikit lah. Ini lembut sikit. Okay. So, ada muka. Susu. Masih lagi berapa ounce dah dapat pump? Susu, setiap kali pump tu dapatlah 1 ounce. Okey. Kira berjaya lah tu untuk volume B ni B mami. Dapatlah. Okey, dapat. Okey, nanti. Puting ada luka tak? Dapat. Puting. Ada luka tak? Okey. So kaki ada lambat sikit. Tak apa, dia baru belajar tu. Ada pump ke? Masalah pump ke? Tak apa, insyaAllah ada masa lagi untuk you belajar, okey? So jangan stress yang tu, nanti takut ganggu production untuk susu, eh. So satu lagi, okey, buang besar buang kecil, okey. Okey. So pagi ada ada pening-pening tak bangun pagi? Tak ada. So pressure semua tak ada pun, kadang-kadang baca pressure okey. Tak ada masalah kan? Okey, sesak nafas ke apa ke, sakit kepala ke? Sakit kepala tu macam dia tiba-tiba ditangkap. Macam lepas kita ni kan? Pump. Lepas tu bila kita baring tu dia macam kat sini. Dia tangkap kat belakang tu. Mami cukup tidur tak malam? Kalau ikut semalam cukup je. Cukup? Maksudnya 3 jam sekali dia terbangun. Kalau 3 jam sekali bangun tu macam tak cukup lah. Kan biasakan kita tidur lama. So benda tu sebab kadang-kadang bangun tu normal. Tapi macam biasa je sebabnya kita nak pump kan? Nak pump susu kan? So mana-mana rehat tu kurang sikit lah. Sebab kita baru nak fokus on pump. Of course lah. Kalau kita tak fokus susu, macam mana susu nak keluar? Betul tak? So Okay ni Kak Lin. Apa sebagai apa Kak Lin sini? Professional Therapy Complementary. Dekat KPJ ni lah kira. Okay. Jadi sekarang saya nak tanya Kak Lin. Apa yang special kat KPJ ni yang mak-mak perlu berpantai kat sini ni? Okay, keunikan kat KPJ ni dekat Mom and Baby Care Wellness Center sini. Dia lain dari yang lain. Kali-kali kuat sikit, ada orang tak dengar. Okay, dekat KPJ Mom and Baby Care Wellness ni, dia memang unik. Sebab satu-satunya Mom and Baby Care Center yang ada menyediakan satu perkhidmatan komplementari. Maksud perkhidmatan komplementari ni yang dibenarkan oleh Kementerian Kesihatan, iaitu dalam post-center massage, hot compress, kita ada body wrapping, dan juga kita ada mandi serum, and then kita ada petangas. Yang dibenarkan sahaja. Okey, jadi selama seminggu tu
kita duduk kan sini paling minimum seminggu eh. Ya, jadi dalam seminggu tu berapa kali yang benda-benda macam tu? Kalau kita lebih kepada menjaga kepada kesejahteraan dan juga keselamatan ibu dalam bantang. Okay. So ikut suggestion, seminggu ibu kat sini kita akan ada 3 kali sesi urut. Sama ada berturut-turut ataupun selang sehari mengikut keadaan situasi ibu. Lepas tu kita ada bertungku pun sama, everyday setiap 3 kali sesi. And then mandi serung 5 kali sehari, mandi 5 kali selama seminggu. Saya duduk sini 5 hari dah, mana perasaan dia? Cerita sikit. Kongsi dengan kata supporter-supporter kita ni. Mana tahu ada bakat-bakat ibu kan? Untuk berurut ke? Semua lah, termasuk 5 hari tu sini. Apa pengalaman dia? Memang best lah kalau ikutkan. Memang recommended lah kita ajak semua orang untuk datang. Kalau boleh untuk sama-sama pemantau kat sini lah kot. Sebab apa? Sebabnya dia macam complete. Dia ada makanan pantang, ada apa package berurut yang memang ikut recommendation daripada Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Bukan yang sebarangan-sebarangan daripada certified trainer. Lepas tu penjagaan mak juga, penjagaan baby, ada juga counseling tentang breastfeeding. Kadang-kadang kita tak tahu kan macam mana. Biasa kalau untuk ibu-ibu baru ni, kadang-kadang dia dia pergi kursus secara teori, tapi bila praktikal memang kita ingat. Gitulah pengalaman saya tu, pengalaman saya dengan isteri saya. Bila teori tu ada ke? Kadang-kadang bila kita alami benda tu baru kita tahu nak selesai masalah macam mana ke. Jadi memang baguslah atas sini. Okay, alright. Okay, sekarang kita akan sambung. Ni bilik apa dia panggil? Bilik rawatan. Okay, ni dia panggil bilik rawatan dia. Okay, ni tuan-tuan, puan-puan. Memang tenang fikiran tuan-tuan. Dengar muzik dia tu. Saya pun tak je dengar ni, macam duduk dalam apa ni. Okay, ni bilik rawatan dia, bilik berurut dia. Kita review sikit. Okay, jadi ibu-ibu akan duduk atas ni lah. Ibu-ibu akan duduk atas ni. Memang tenang lah kalau ibu-ibu duduk sini. Dengan muziknya, kalau tuan-tuan, puan-puan dapat dengar. Jadi kepada tuan-tuan, puan-puan, okay, yang mana bakal meniman cahaya mata, bolehlah. Ni saya memang profesional punya tempat lah. Macam tu. Ni tengok barang-barang dia ni. Okay, beres, terbaik. Okay. Alright, sekarang kita ada dalam bilik nursery. Okay. Ni dia supervisor untuk bilik nursery ni. Okay, jadi sebagai supervisor dekat sini, apa yang Cik Fahana buat untuk baby lah kira? Okay, kita dekat sini, kita penjagaan confinement ni, kita ada nursery. Memang kita ada nursery dan bilik-bilik mami. Nursery ni kita memang kita letak baby sahaja. Sampai pagi sampai malam kita akan jaga baby. Di sini penjagaan baby, semua staff nurse, CA boleh jaga. Tak ada masalah. Betul. Okay, mami pun boleh juga keluar masuk. Tapi kita akan strict untuk staff sahaja. Sebab untuk apa orang kata, untuk waktu COVID ni kita mengelakkan daripada luar kotoran-kotoran ke apa semua. Yeah. Kan kita tak nak bagi dekat baby. Yeah, sekurang-kurangnya kita kat sini dalam ni sahaja. Tak ada kontak daripada luar masuk ke dalam. Sebab sini untuk baby sahaja. Kalau mami nak ke apa semua, kita akan hantar ke mami. Kita kat sini kita akan buat susu dekat sini. Kita akan prepare susu dekat sini. Tukar pamper semua, changing apa semua. Macam tu. Okay, apa pengalaman saya kat sini yang bestnya, saya boleh tidur malam lah. Betul. Jadi kat sini, ibu pun boleh tidur malam, ayah pun boleh tidur malam. Sebabnya kita husband boleh stay in sekali dengan mami. Dengan isteri kita tak ada masalah, kita tak ada limitkan husband tak boleh ke, tak ada. Memang kita bagi saja boleh.
Yalah, maksudnya kalau baby pun apa supervisor pun jaga kat Limale. Jadi kita bagi ibu rehat lah. Ya, betul. Sebab ibu baru-baru ni dia akan jadi penat. Ya, betul. Sebab untuk breastfeeding ke apa kan. Jadi yang itulah kelebihan dekat sini kalau patah sini kan. Okey, lagi apa lagi? Boleh kongsi. Kita kat sini sebenarnya yang urut baby tu orang lain buat lah. Biasanya kalau urutan biasanya terapis daripada Kak Lin lah. Oh, Kak Lin lah, Kak Lin yang urut baby. Kita tak akan sentuh untuk urut lah. Jaga saja. Kita jaga saja. Mami, kita akan jaga baby daripada A sampai Z. So jadi bahagian urutan semua atas terapi Kak Lin lah. Daripada mami, dan baby. Cuma daddy tak lah. Mami dan baby sahaja. Okey, baik. Ni bilik mandi dia ni. Boleh tengok ke? Okey, ni bilik. Simple lah bilik mandi baby. Biasa je lah kita. Tapi yang penting bersih lah. Betul. Kalau rumah tuan-tuan ke puan-puan pun pastikan bilik mandi baby kena bersih lah. Sebab baby ni dia sensitif kan. Betul. Terlampau sensitif. Sebab badannya pun low lagi. Itulah. Apa-apa boleh dapat. Okay, alright. Alhamdulillah. Terima kasih banyak jaga baby saya. 5 hari dah duduk sini. Seronok rasa. Kalau balik rumah ni, macam mana lagi tak tahu. Okey, itulah. Daddy ke mami kalau nak tak ada masalah. Okey, baik. Tanya macam-macam dekat kita akan jawab. Alright. Sebenarnya okey, terima kasih Cik Fahana dengan Cik Yus. Okey, terbaik. Okey, alhamdulillah kita dah review sikit-sikit apa yang berlaku dekat KPJ ni, tempat berpantang ni. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang nak merasai macam mana keadaan dekat KPJ ni, memang seronok, memang terbaik. Okey, profesional punya tempat. Okey. Apa ni? Bolehlah hubungi KPJ, jangan hubungi saya. Saya tak tahu. Hubungi KPJ, boleh bincang dengan dia. Apa-apa bincang dengan KPJ sendiri. Okey, alright. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan sebelum tu saya ingin mohon maaf kepada tuan-tuan yang selalu tengok video saya. Okey, dalam masa seminggu, dua tiga minggu ni saya banyak aktiviti lain. Biasa saya akan buat aktiviti elektrikal, tapi insya-Allah selepas ni kita akan sambung balik aktiviti elektrikal punya. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada tuan-tuan, puan-puan yang selalu support saya, yang tak jemu-jemu support saya. Okey, saya doakan tuan-tuan semoga dipermudahkan dalam segala urusan. Okey, saya Adham Arani, founder Madil Engineering. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.